Bang, ini bukan main-main eh. Lantaklah korang nak percaya ke tidak pasal COVID-19 ni bang. Itu pendapat korang sendiri. Tapi hari ni bang, ada cerita sikit pasal bahaya varian baru ni bang. Ini bukan cerita buat-buat tapi ini real bang. Berlaku pada adik kawan saya sendiri bang. Saya share ni untuk menyedarkan semua orang bang. Tak nak percaya, tak apa bang. Terpulang pada korang semua. Cerita dia bang, adik dia ni tak ada apa-apa masalah kesihatan pun bang. Aktif lagi bang, player rugby bang. Umur pula baru 35 tahun. Tapi yelah kan, ajal dah sampai. Cuma asbab dia tu kita kena faham lah. Kena tahu bang. Pada awalnya kan, arwah ni hanya diberikan ubat sebab dikatakan ada jangkitan kuman. Tapi bang, selasa baru-baru ni kan, dia sesak nafas dan juga kolaps. Kolaps bang. Kelangkabut keluarga dia bang, bawa dia ke HUKM bang. Sampai sana dia dah lemah sangat bang. Dan dikesan, paru-paru serta buah pinggang dia dah efek teruk. Dan disahkan COVID-19 stage 5. Apa yang dibuat kan, arwah ni dikomakan untuk dimasukkan bantuan pernafasan. Ajalnya sampai siang tadi bang. Siang tadi bang. Bang, dia bukan ada masalah alah lain pun, tapi COVID-19 dah masuk dan serang dengan cepat gila bang. Kabarnya kan jangkitan berlaku di tempat kerja dan sekarang ni adik-beradik dia pun positif sama bang masa bawa dia ke hospital. Terpulang sama ada korang percaya ke tidak pasal COVID-19 ni. Tapi jangan kecam kes-kes macam ni bang. Arwah dah tak ada. Sedekahkanlah Al-Fatihah daripada korang duk berdebat kata ini satu penipuan atau kepura-puraan bang. Saya yang pernah kena ni, korang yang pernah kena atau siapa-siapa yang pernah kehilangan keluarga akibat COVID-19, sure faham punya bang. Inilah yang dikaitkan dengan varian baru ni bang. Lain macam serangan ni. Ikut info dari KKM, varian dari Afrika Selatan ni bang, B1351, United Kingdom B117 dan India B16171 sangat-sangat bahaya bang. Ia merebak lebih cepat dan kadar kematian juga sangat-sangat tinggi bang. Bang, hari ni je bang, 50 lagi kematian direkodkan menjadikan sudah 2149 maut. Kes kumulatif dalam Malaysia pun dah dekat setengah juta bang. Setengah juta. Masalahnya bang, varian baru ni pelik bang. Sebab ramai yang kena tak ada simptom tapi tiba-tiba sakit teruk. Serangan virus pula di attack paru-paru dan tanda radang hanya dapat dikesan dengan X-ray bang. Paling pelik kalau buat saringan pun masih negatif walaupun pesakit dah berada pada tahap yang serius. Ish, tak boleh biar lagi macam ni bang. Dah boleh kot kita semua ni serius tengok keperluan total lockdown 21 days tu bang. Kabarnya ICU dah sesak, hospital dah penuh. Nak tunggu apa lagi ni bang? Tak gitu bang.